Yo. Le. Awas lu. Oke. Dilaporkan dari bawah jembatan Kaligawe terdapat genangan setinggi 1 lutut. Di mana genangan tersebut menghambat arus lalu lintas dari arah Gunung maupun dari arah sebaliknya. Rekayasa yang dilakukan oleh rekan-rekan Satlantas Polrestabes adalah melakukan pengalihan arus untuk kendaraan roda 2 diarahkan masuk ke tol, kemudian dilakukan kontraflow, dan untuk kendaraan yang besar akan diluruskan. Demikian dapat kami laporkan dari bawah jembatan Kaligawe. Tetap semangat. Kejebak ning Sayung macet. Oke, ini Sayung gak iso mlaku, mandekrek ning Sayung meh balik ning Semarang. Mandek kabeh gak iso mlaku. Air meluap Kali Banjir Kanal barat dan timur jebol, menggenang dekat dalam Pasar Johar Lama yang sudah diperbaiki. Seorang warga melindungi harta dan keselamatannya masing-masing. Ya, ini Johar Lama tergenang air hujan setinggi 3 meter. Begitu saja yang saya sampaikan. Semoga Anda semua memperhatikan. Terima kasih.